Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain Minecraft lagi. Jadi ya, kemarin saya main map berjudul Malam Jumat Kliwon. Sekarang saya main map judulnya Pocong, teman-teman. Ini saya spawn di sini. Kayaknya belum mulai, kita jalanin dulu. Oh no, saya tersesat dan saya butuh bantuan. Oh, ini langsung mulai kan, gak ada lobbynya. Oh, kayaknya gak ada lobbynya, teman-temannya langsung mulai. Jadi ya, ini salah satu series dari Bowo Entertainment. Saya mainin lagi, teman-teman. Judulnya Pocong. Kalau nggak salah apa ya judulnya? Escape from Pocong, teman-teman ya. Jadi ya, kita lanjut saja. Oh my god. Pocongnya di depan. Ada pohon pisang, saudara-saudara. Kita YOLO aja. Halo pocong. Oke. Escape from Pocong, nice. Tidak ada tutorial kah atau apa? Oh ini baru ya. Escape from Pocong by Bowo Entertainment. Saya udah mainin map dia yang apa kemarin ya, Malam Jumat Kliwon. Dan itu HP saya rada nge-lag, teman-teman. Ini udah lumayan ya sekarang. Saya kayaknya mainnya udah lebih enak lagi. Kemarin itu mainnya rada lag. Oke, resource pack test. Ya, saya lihat kunci. Apakah tadi ada musik? Oh, ada ya. Story. Pocong adalah hantu dari Indonesia. Hantu ini marah karena tali pocongnya tidak dilepas ya. Terus kita hilang dan mencari jalan pulang. Tapi kita harus menyelesaikan sebuah masalah, sebuah problem ya. Kita harus mencari kuburan pocong dan melepas tali pocong, teman-teman. Oh, hati-hati pocong menontonmu. Oke, kita langsung mulai. Rules. Kita baca rules. Kayaknya udah semua kecuali brightness. Oke, udah ya ternyata semua. Jadi ya, kita langsung saja play. Warning, there is a jump scare. Oke, let's go. Apakah saya bisa menyelesaikan map ini lebih cepat daripada map sebelumnya? Map sebelumnya itu kayak 20 menitan ya, cuman pas di cut tinggal 18 menit di video. Oke. Pocong. Kemarin saya main jam 12 malam, sekarang saya main jam 8 ya. Sehingga 9. Oke, saya jalan ke sini ya. Kita lanjutnya tadi. Halo. Oh tidak, saya terjebak. Saya harus mencari jalan keluar. Ya kenapa juga ya saya masuk ke sini? Ada TV, nggak ada chest. Oke. Kita cek kiri, teman-teman ya. Room pertama terkunci. Ini library terkunci. Storage terbuka. Oke, chest pertama, chest kedua, chest ketiga. Di belakang ada sesuatu tersembunyi kah? Gak ada ya, di sini ada sesuatu kah? Gak ada. Ini beneran gak ada atau ada di bawah-bawah, teman-teman? Kita cek sampai bawah. Gak ada ya. Di sini di don't enter. Kita enter aja. Oke. Saya udah expect dari tadi bakal ada jump scare. Room 1 key, oke. Room 1. Kita ke room 1 sekarang. Room 1 di mana? Sini. Woi. Ada pocong, guys. Library key, oke. Library key tadi di sini. Spill hidden entrance. Oke, ada di sini kah? Oke, nice. Akhirnya saya bisa keluar. Waduh, kemana nih? Ke kanan, enggak bisa ya ke kiri. Oke. Ada orang hilang. Kenapa desa ini sangat sepi ya?
Ada kebakaran nih. Kosong, aman di sini kan? Oke, di sini. Ini apa? Danger, ada. Oh, ada anjing. Oke, cek sini. Aman. Oh, ini rumahnya aman juga ya. Aduh, apakah? Oh, ada orang. Halo, Pak. Halo, saya hilang dan gimana cara jalan ke kota? Jalan ke kota sudah ditutup karena because the townspeople, oh, karena orang kota takut sama orang desa. Apa yang terjadi? Kenapa desa ini sangat sepi? The people are scared because lately, oh, orang-orang pada takut karena pocong bermunculan ya. Apa yang menyebabkan pocongnya berkeliaran? Beberapa hari lalu ada seorang warga terbunuh dan dikubur, tapi talinya lupa dibuka. Oh, kalau kita mau pulang kita harus menyelesaikan masalah ini ya. Oke, dengan berani kita ingin membantu melepas tali pocong, teman-teman ya, sangat berani kita. Go to the blog post, there is a list of name people who been buried, looking for the name the person was recently buried. Oke, where's the cemetery? Kita harus cari nama orang yang baru-baru dikubur, di mana kuburannya, di Sylvan first area, just follow this path. Oke, kita hanya butuh ngikutin jalan ya. They get to the first guarded by guards, this is permit card, blablabla. Oke, jadi kita perlu kartu katanya untuk lewat ke sana. Kita ambil aja semua ini, card. Karena akan ada penjaga ya. Intinya kita harus cari orang yang baru dikubur dan kita kayaknya kita bakal gali kuburannya. Ada Mas Pocong, kita YOLO aja. Halo. Lah. Halo. Wih. Mau apel, Bang? Kayaknya ini bagus nih buat thumbnail. Oke, udah screenshot. Kita jalan lagi. Halo, Pak. Tadi di sana ada pocong. Bapak lihat enggak? Oh. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Saya mau pergi ke kuburan. Kamu harus butuh kartu. Ini saya punya kartunya. Oke. By the way, di rumah saya ini lagi badai, teman-teman, lagi hujan deras. Jadi kalau ribut mohon dimaklumi ya. Ada meme lagi, teman-teman. I'm addicted to. Oh, I'm addicted to. Cemetery post. Di sini terkunci. Kayaknya kita harus ke sini dulu. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Look for name list. Kita harus cari daftar nama dan cari paling terakhir dikubur siapa, tonton. Oke. Paling terakhir itu Daniel, tanggal 25 Maret. Daniel, kamu jadi pocong ya? Si Daniel jadi pocong, teman-teman. Lah, udah kebuka. Kita cari Daniel. Daniel. Ini dia Daniel. Woi. Berhenti, jangan lanjutkan. I just remember the removing pocong replicas permission for. Oh no. Oh, katanya kita nggak bisa semena-mena ya ambil tali pocongnya, harus ada ahli agama. Oh tidak, apa yang akan terjadi kepada saya? Saya bisa bunuh ini kah? Terjadi, saya lihat comment block tadi. Oh no. Turn on the lever 5 scattered level.
Okay. One lever at the same time. Give a pause about 5 seconds. Okay. Kita harus cari lever, 5 lever untuk keluar dari rumah ini, teman-teman. Tapi hati-hati karena ada pocong yang bakal ngejar. Okay, kita pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti. Di sini ada. Ini tempat sembunyi ya. Aduh, udah mulai nge-lag saya ini, udah mulai nge-lag. Ada yang dikunci lagi. Tutup dulu. Ini ada apa? Ada buku dan ada daging. Kita makan dulu. My chance. Ini waktu saya katanya. Aduh, kena api lagi, cocok. Jangan matilah. Oke, aman. Kita healing dulu. Sambil cek-cek semua ini. Kayaknya nggak usah cek-cek ya. Wah, nggak ada kunci di ruangan ini. Jadi kita cari lever aja di sini. Oke, satu. Aduh. Kok kena terus ya apinya? Please. Kok saya kena api mulu? Oke, ini buka dulu tempat persembunyian biar aman. Ini pocongnya cepat kah? Kalau cepat. Oke, itu dia pocongnya. Satu lever ada di sini, kita tunggu pocongnya dulu. Gak ada jalan ya teman-teman di sana. Oke, berarti kita cari dulu karena pocongnya di sana. Kita bebas cari ini dulu teman-teman. Lever lain dulu ya. Oke, ini dari tempat awal kita. Oke, dua. Tempat sembunyi di sini. Ini ada apa? Ada daging lagi. Kekunci. Ini yang tadi ya. Wih. Mati, cok. Oke. Oh, ini ada ruangan di sini. Nice. Oh, ada kunci. Room 4. Kunci ke ruang 4. Oke, kita ke ruang 4. Ini ruang storage. Ruang 4. Oke, satu lagi. Ini ke ruang 5. Ruang 5 di mana lagi? Ini ruang 3, ini 4, berarti 5 di sekitaran sini. Oh iya, ruang 5. Oke, lever. Sekarang kita ke exit. Exit. Pak polisi, help. Pak polisi, tolong bawa saya pulang. Apa yang kamu lakukan di sini?
Ini semua karena penduduk desa, Pak. Oke, kita dibawa ke orangnya ya, teman-teman. Oke, thank you. Oh. Udah sampai kah? Udah selesai, men. Oke, oke, nice. Halo, Pak. Jadi ya, itu tadi gameplay saya mengenai map ini, yaitu pocong. Cukup menyeramkan ya, teman-teman. Dan ya, mungkin saya akan mainin kuntilanak besok atau lusa, teman-teman. Saya bakal upload videonya. Jadi ya, jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, teman-teman. Bye-bye.